Sebuah konten yang dalamnya ada sebuah YouTuber terkenal Arang Buah. Terkenal ya. Iya. Dikubari ya. Nah, dalam konten ini kita akan memasak sebuah perut babi hutan. Usus atau perut babi hutan. Hari ini saya akan collab sama Arang Buah, sebuah tadi YouTuber Burung Raya yang sangat terkenal lah, seperti yang terkenal. Bisa terkenal lah, biasa aja kan. Selanjutnya ikuti video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Arang Buah dan Hengki dan Jepan 030. Oke, kawan-kawan. Ini cuaca kita lagi hujan ya kawan-kawan ya. Ini Bang Jepan 030 lagi mempersiapkan bumbu untuk memasak isi perut babi hutan ya. Apa ini Bang, isi perutnya? Ya, isi perut babi hutan. Oh, ini kawan-kawan, isi perut babi hutan ya. Kita akan masak nanti bersama Bang Jepan 030. Oke, kawan-kawan, kita saksikan video berikutnya ya. Lanjut. Kita saksikan video masak-masak dan proses pemasakannya dan makan-makannya nanti. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikonisi. Oke, Bray, kita ada yang kemotong yang editan. Kita mulai masak isi. Sekarang kita proses penyingkangan ya, usus babi hutan. Sama jemat ngomong. Oke, kawan-kawan. Kita lagi bersama Jepan 030 ya. Ini saya sebagai Arang Buah lagi berkunjung di rumahnya Jepan 030. Kebetulan beliau lagi ingin masak isi perutnya babi hutan ya. Ini oke kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Ini dia, ini isi perutnya babi hutan. Sangat mancap kawan-kawan ya, kalau kita masak. Maknyos. Oke, ini di luar sana kebetulan hujan deras ya kawan-kawan ya. Mungkin suara kita agak terganggu. Tapi kita untuk ngonten dan menghibur kawan-kawan semuanya, tidak ada rasa putus asanya. Tetap kami selalu bersemangat ya kawan-kawan ya. Walaupun hari hujan deras, kita tetap bersemangat bikin konten untuk menghibur kawan-kawan ya. Oke, gimana Bang Jepan 030? Ini akan dimasak apa ini nanti namanya? Rica-rica. Oh, kita akan isi masaknya rica-rica. Masak rica-rica pedas ya. Untuk tenoi kata orang siang ya. Perutnya babi hutan. Tenoi.
Ya, ini lagi proses penyincangan. Penyincangannya ya. Telangan langsung menyuar. Kita menggunakan telanan yang sederhana. Ini lumayan guys, kalau sudah penuh ini tempatnya. Lumayan ini untuk 4-5 orang ini. Kalau 2 orang kecuali lapar sekali ya, baru bisa habis ini usus babi hutannya ya. Untuk teman-teman yang muslim, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam kontennya Japan 030 masih masak perut atau usus babi hutan ya kawan-kawan ya. Bagi yang berkenan tetap komen, like, dan jangan lupa di share videonya Japan 030. Lanjut, Bray. Tambahin lagi. Elah, boh. Ini ya kawan-kawan, kata Bang Japan 030 ingin minta supportnya kepada teman-teman para subscriber Arang Puah katanya, biar bisa banyak penontonnya dan menggemari videonya. Nah, sehabis ini silakan teman-teman menonton video dalam berikut ini dan seterusnya. Jangan pernah kendor ya teman-teman ya, selalu dukung channelnya Japan 030. Like, jangan lupa like, komen, dan and subscribe. Lanjut. Oke guys, selamat sore. Sekarang Arang Poah berkunjung ke rumah kita. Dalam apa Arang Poah? Kita akan masak. Iya, kita akan masak usus babi hutan. Nah, ini ya, dalam proses pembuatan bumbu. Kita menggunakan bumbu bawang putih, bawang merah, dan serai ya. Nggak tahu ini ada bumbu lain nggak ini. Oh, ini ada cabe kawan-kawan ya, ada cabe ini ya. Nah, mungkin lausnya ini masih nanti dicari kita ya belakangan. Oke, kawan-kawan jangan lupa berkunjung di channelnya Japan 030. Bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Klik. Nah, sekarang kita proses pemblenderan bumbu. Macet nih, kok. Ke belum, Mama. Gimana, Arang Puah? Perlu ditambahkan jahe? Puas?
Kalau ada lengkuas enak sih ya, ditambahkan lengkuas. Kalau tidak ada kita masak seadanya aja ya. Yang penting mancap. Asik. Bumbu sudah dimasukkan. Ya. Tinggal kita aduk-aduk. Tunggu masak. Sekarang proses. Apa ini orang tua? Masukkan cabai ya kawan-kawan ya. Iya, saya kira Anda bilang cahang. Cahang. Cahang itu bahasa kami orang Dayak Siang ya. Ini bumbu yang di blender tadi sudah masuk ke dalam kuali. Sudah kita campurkan dengan babi hutan ya. Khususnya babi hutan. Baru kita nanti kita masukkan berikutnya cabe biar rasa masakan biar mantap. Lanjut. Kita lanjut proses selanjutnya. Oke, kawan, kita nantikan masaknya perutnya babi hutan dan kita saksikan proses makan-makannya ya. Oke.